Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati dan untuk kita terutama datang dari jauh dari Jakarta sini hadir tempat semata muda TNI Sulis Pianto dan Ses Puan, kemudian juga utamanya untuk hadir Kolonel Marinir Subhan, Kolonel Yos, kemudian hadir juga Kolonel Rudi. Selamat datang dari luar Aceh ke Bumi Semengkak. Kemudian juga Bapak yang memiliki gunung, Bapak Sedan Nabi. Kemudian Bapak Menteri Pangdam, Bapak Menteri Kepolda. Ada Bapak Rektor Biga Usiah, Menteri Rektor Usiah. Dan sekaligus beliau sebagai Ketua Kota PPG Aceh, Pak Dia juga, Pak Dini. Kemudian orang-orang tua kami, senior-senior kami yang dari mantan Menwa hadir bersama kita juga hari ini untuk mendampingi kehadiran atau kelahiran kepengurusan alumni Menwa di UIN Ranji. Kemudian dari UIN Ranji hadir untuk undangan dari Wakil Rektor dan Wakil Dekan Kepala Pusat Sekolah Biru dan Abah Kasubah, anak-anak kami dari Menwa tentunya, kemudian anak-anak kami dari perwakilan mahasiswa juga, bapak ibu sekalian dari berbagai lembaga hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini ada manfaat yang banyak kita dapat bersama. Kemudian kami mengucapkan selamat kepada anak-anak kami atau adik-adik kami yang sudah diganti tadi, dan selamat juga mengikuti raker dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Raker kami nyatakan dibuka. Kemudian kami pada situasi seperti ini hanya mau menyampaikan sedikit. Mungkin ada konek dengan Pak sampaikan nanti jawab jamu oleh Bapak Asmara Muda dari Tulis Tianto. Jadi kami juga sebenarnya tidak memahami jauh, ada satu kaum, satu komunitas di Jepang yang disebut kaum samurai. Saya hanya mendengar diwariskan itu oleh almarhum Tan Sri Samsi Yune. Beliau orang Aceh, 2 bulan lalu meninggal. Beberapa kali beliau pun di sini. Jadi beliau itu memberi semangat pada kita semuanya. 3 kali beliau pun, ketiga kalinya diangkat kelompok samurai ini. Jadi digambarkan kelompok itu pertama memang kelompok itu sederhana, kecil, tetapi bisa membuat pengaruh kepada seluruh masyarakat Jepang hari ini. Jadi kelompok ini ada 5 keunggulan. Jadi mungkin kaitan dengan kita, dan selanjutnya ada kaitan dengan kehidupan bangsa kita. Kelompok ini lewat proses pendidikan mereka itu hingga mereka terkenal dan sangat disegani dan mempengaruhi yang lain semuanya, rakyat Jepang, hingga semua rakyat Jepang hampir sama dengan mereka. Jadi keunggulan mereka ada 5 yang disebut itu. Yang pertama adalah disiplin. Jadi saya mohon maaf tadi pada saat Bapak sudah memenuhi ruangan saya bukan tidak disiplin, tapi paling tidak boleh ini. Paling tidak boleh asal kamu keluar dengan Abdul Baik. Tapi saya disandra oleh Pak Daif pada jadwal yang sama. Jadi begini kira-kira, supaya orang ini juga jangan mencontoh yang dulu ke saya. Saya tadi malam ikut acara perandikan
tas kaki di Masjid Raya itu sampai rumah jam 12 malam. Jadi ada tidur sekitar 3 jam, sudah bangun lagi sampai sekarang berjalan tuh sampai jam 12 malam nanti lagi. Jadi kira-kira rata-rata jam tidur saya 2-3 jam sampai 4 jam. Jadi yang lain bergerak semua. Jadi mau dilihat disiplin tidak disiplin terserah bagaimana. Jadi kemudian yang pertama disiplin, yang kedua jujur. Jadi orang samurai itu jujur. Yang ketiga berani. Yang keempat kerja keras. Yang kelima setia. Kalau setia, saya tahu bagaimana kesetiaan itu lembaga juga disiplin yang dididik oleh TNI. Saya berapa kali apa namanya apel, itu saya selalu memberi contoh bahwa yang nomor satu disiplin Indonesia orang ABRI, orang TNI. Terserah TNI Laut, Udara dan sebagainya. Bukan karena anak saya di situ hari ini, ayah saya. Jadi ini memang kenyataannya. Nomor dua orang lainnya. Jadi disiplin memang seluruh sebanding dengan kaum yang maju dari itu. Itu kaum samurai ini bukan sekarang mulainya, dia sudah puluhan tahun. Sehingga sudah dijiwai oleh orang lainnya. Saya mau sampaikan, ini kalau kita ini, apakah itu dari manualnya? Kalau punya nilai yang 5 saja dari itu, sudah boleh dijual, laku jual. Laku jual, jadi itu diperlukan. Jadi kami yakin sekali, anak-anak kita ini sudah dididik dengan pendidikan militer. Jadi yang itu terbawa. Walaupun sudah jadi alumni, itu terbawa. Jadi kalaupun maaf secara pribadi satu buah mungkin tidak boleh dicontoh, tapi secara institusinya, forumnya atau lembaganya, komunitasnya, karena kita hari ini tidak tahu mana jadi contoh. Jadi ini kita krisis idola, krisis contoh. Jadi pada saat disebut tentang karakter dan sebagainya, mana karakter abstrak sekali. Kemudian waktu diwujudkan, mau dibumikan, mau diaplikasikan, sudah agak ragu-ragu. Jadi mulai wacana sampai praktek itu tentang karakter bangsa kita masih abstrak, masih indah di otak, indah di mimbar-mimbar tempat, diindah di podium-podium seperti ini. Jadi hari ini bagaimana seperti orang Jepang itu, dia sudah menunjukkan kelebihan-kelebihannya. Dengan 5 tadi, pertama disiplin, kedua jujur, ketiga berani, keempat kerja keras, kelima setia. Dan itu ada sebenarnya pada TNI. Dan tidak salah kita ini di samping belajar di kampus, belajarlah hal-hal yang tadi itu ada di sana. Jadi terima kasih, kita sudah dipindah, walaupun contoh barang, tapi tunjukkan kepada yang lainnya di sini. Kepada 24 ini mahasiswa lainnya. Jadi ini yang kita harapkan dari ada kelompok ini, kelompok itu, masing-masing ada unggulannya, ada kelebihannya. Kita membiarkan itu ada organisasi pramuka, ada organisasi macam-macam di sini, itu saya memang tugas kami itu memberi dukungan sepenuhnya. Dalam bahasa lain itu, biarkan pelangi itu indah dengan banyaknya warna-warni. Warna-warni ini. Selamat kepada kita semua, terima kasih, assalamualaikum. Siap. Yang kedua, apakah saudara-saudara mampu menjaga nama baik kehormatan organisasi dan alma mater UIN RI? Siap.